wa syukurillah pemerintah tetap memberikan sebuah apresiasi kepada para pensiunan PNS. Apresiasi tersebut diberikan oleh pemerintah disebabkan jasa dan pengabdian para pensiunan selama aktif menjadi PNS. Sehingga pemerintah menjamin kesejahteraan pensiunan dengan memberikan gaji yang diberikan tiap bulannya. Ternyata selain gaji pokok, para pensiunan juga tiap tahunnya diberikan bantuan uang oleh pemerintah. Terdapat dua jenis bantuan uang yang selalu diberikan pemerintah kepada pensiunan PNS. Penasaran bantuan uang apa saja yang diterima oleh pensiunan tiap tahunnya? Yuk simak artikel ini hingga selesai. 1. Tunjangan Hari Raya THR. Pensiunan akan selalu diberikan bantuan uang berupa THR setiap memasuki Hari Raya Idul Fitri. 2. Gaji 13. Sama seperti THR, gaji 13 pun selalu diberikan pemerintah kepada pensiunan PNS setiap tahunnya, dan pada tahun ini gaji 13 akan dicairkan pada bulan Juni. Semoga informasi di atas dapat bermanfaat buat para pembaca sekalian.